Menu ala MG Dalena. Halo semuanya, kembali lagi di Petualang Kuliner bersama gue MG Dalena dan Kuput. Nah, hari ini gue mau kulineran di rumah karena ada orang rumah yang bakal nemenin gue makan. Siapa ayo Andi? Ayo siapa ayo. Ini pokoknya udah banyak banget yang request. Jadi kalian tonton terus videonya supaya kalian tahu siapa cewek cantik yang bakal nemenin gue makan, oke? Nah, gue punya pesan nih buat teman-teman yang udah aktivitas di luar rumah, tetap jaga jarak dan hidup sehat, oke? Nah, salah satu cara gue untuk jaga jarak, tadi gue baru pesen makanan via GoFood. Terus gue suruh abang drivernya contactless delivery. Jadi pengiriman tanpa kontak, digantungin pesanannya di pagar kayak gini. Jadi guenya aman, abang drivernya juga aman gitu. Ini gue udah terima makanannya, kita langsung makan aja. Let's go! Nah, untuk makanan yang kalian pesan lewat GoFood udah pasti terjamin banget keamanannya. Nih contohnya, di setiap packagingnya sudah ada segel pengaman GoFood yang berarti semua sudah diproses sesuai standar kebersihan. Wow. Nah, menu ala MG Danaf kali ini spesial gue pesan lewat GoFood. Kenapa? Karena lagi ada promo PSBB namanya, itu promo sambil berbuat baik. Ada diskon mulai dari 25%. Terus potongan hingga Rp50.000 dan ada promo ongkirnya juga. Untuk menu pembukanya, ini gue pesan sate Madura Mbak Ani. Ini menu yang gue pesan ada sate ayam super 20 tusuk dan ini lagi ada promo PSBB juga 25%. Aduh, gue gak ngerti lagi sumpah, seriusan. GoFood promonya serius banyak banget dah. Tuh. Liatin di. Buh. Satenya aja tanpa si sausnya itu warnanya sudah gelap gulita. Kok gelap gulita sih? Maksudnya gelap gitu loh. Nih, bukan karena gosong ya, tapi karena bumbunya yang memang berwarna gelap. Gua enggak tahu sih nih apa, kita coba aja langsung. Barbar kuy yang di rumah. Ini gua enggak peres, enggak peres, ini enak. Karena tadi ratingnya juga tinggi di GoFood. Jadi, benar yang gua bilang, ini ayamnya sudah dibumbui dengan lebih kerasa kemiri, gula merah karena dia manis dan saus kacangnya ini benar-benar lengket kental di mulut dan ini juicy abis, di tengahnya juga ada bagian lemak. Jadi enggak full daging. Berber kuy. Enak banget. Aduh, ini fix bakal jadi langganan. Nah, setelah tadi itu makanan pembuka, makanan ringan menurut gua karena dia nggak pakai lontong cuma sate. Ini gua mau beralih ke makanan beratnya. Gua pesen seblak 12 porsi, tapi gua nggak bakal sendirian karena juga nggak bakal mampu lah ya makan 12 porsi sendiri. Ini dia seblaknya. Ada 12 porsi seblak dari warung Seblak Azhara. Ini juga lagi ada promo PSBB 25%. Kita langsung panggil aja cameo-cameo kita yang tercantik. Hilariana Patricia. Nanti kita makannya pakai ini, Nak. Oke, kurang satu lagi ya di sisi kanan saya ya. Kita panggil deh, ini kakak gue Teresia Olivia. Sini, Kak. Aduh. Parah ya nih, pada seblaknya bener-bener mantep banget ini aroma cabai udah. Gak ngerti lagi. Kita harus tes kadar kepedesan ini dengan lidah anda. Apakah ini pedes atau tidak? Pedes ya? Pedes banget. Kayaknya gue sama Magda bisa makan gak? Ya bisa lah kalau kita. Anyway, bahasa ya, gue sama kakak gue kalau ditandingin lebih gila aja ya kalau makan pedas. Lu gak bisa makan ini, Nak? Enggak, seriusan. Ya udah. Gue udah beliin lu nih seblak tidak pedas. Nih, buat lu seblak level 0.
pucet banget ya. Bar-bar koi. Pedes banget. Pedes banget. Kok kalian gak merasa pedes sih? Biasa aja. Iya sih biasa aja. Ayo coba, gue mau bikin sendiri sama kalung warga. Menurut lu gimana rasa sebagai Trisha? Enak. Enak. Enaknya gimana? Gue bisa merasakan berbumbu. Berbumbu. Jadi walaupun pedes tapi enggak. Dan pedesnya ini masih kadar normal sih menurut gue ya. Ini enggak. Gue pikir level 5 tuh yang kayak Oke. Ketika Kak Trisha udah bersabda kayak gitu. Terus ini toppingnya gue beli yang spesial. Kalian juga bisa mesen sih yang seafood dan lain-lain. Kalau yang spesial itu ada ini kerupuk seperti biasa, ada sosis, ada mie, ada telur, ada bakso. Terus ada apa lagi? Udah sih. Udah. Kurang lebih itu aja. Ini udah don't. Udah habis aja lu. Oh my god. Abis lu lapar. Pedes banget sama lama. Ya, tapi enak. Udah pedes, panas, dua kali lipat gila ini. Tapi lu happy kan dibeli pedes-pedes kayak gini? Lu? Happy dah, level 0. Iya. Nah, lebih happy lagi karena gue akan beliin kalian makanan penutup. Apa tuh? Namanya Corn Dog Willy Nuna. Oke. Okay. Tentunya dengan promo PSBB 15%. Bar-bar kuy. Oh, ada sedihnya juga. Dama tuh kayak gue ya? Iya. Jadi gue pesan berbagai macam rasa. Ini gue yang maca, lalu yang Choco Maltin, Choco sama Ana juga Choco Maltin. Nih dalamnya tuh keju mozzarella melted. Teh gokil kan menu alam gede enak gue hari ini. Semuanya enak-enak. Terus harganya juga bersahabat banget karena ada promo juga kan PSBB. Nah bagi teman-teman yang di rumah, jangan lupa langsung pesan makanan yang tadi gue makan di video. Itu recommended abis. Atau bagi teman-teman yang di daerah lain mungkin bisa langsung gofoodin makanannya di sekitar kalian. Karena ada banyak promo, ada banyak pilihan makanan. Plus ini yang terpenting nih menurut gue. Bisa sekalian bantu pedagang semakin bertahan bisnisnya. Jadi sampai saja vlog gue kali ini ya, kita sudahi saja. Oke. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Dan jangan lupa juga cek Instagram gue, mgdalenef. Instagram yang kedua saudara gue. Asik. Dan jangan lupa juga tungguin video petualangan kuliner selanjutnya. Oke? Bagi teman-teman yang di rumah mau makan, gobotin aja. Bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.